Pemerintah Kota Batam berharap kuota solar untuk Kota Batam tidak dikurangi, meski secara keseluruhan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengurangi kuota untuk Provinsi Kepulauan Riau dari 147.864 kiloliter pada 2012 menjadi 141.954,24 kiloliter tahun 2013 ini. Hal ini disampaikan Amsakar Ahmad, Kepala Desperindak Kota Batam, Senin kemarin. Amsakar mengaku hingga saat ini Desperindak belum menerima kuota untuk Batam. Ia berharap untuk Batam kuotanya tidak dikurangi meski untuk keseluruhan Kepri ada pengurangan sekitar 8%. Menurut Amsakar, dari 7 kota kabupaten di Kepri, kebutuhan Batam paling tinggi dibanding daerah lain. Jika dikurangi, maka kelangkaan solar di Batam yang saat ini sudah terjadi akan semakin parah dan mengakibatkan masalah baru. Nah, ini dia. Jadi kemarin 2012 realisasi BBM untuk apa? Untuk premium 317.234 ton 317.234 KL kiloliter. Untuk 2013 326.130. 130. Ini provinsi. Coba merapat sekitar sini. Di sini. 47864 2012. 147864 2012. Untuk 2013 turun menjadi 135620. Amsakar menambahkan saat ini kelangkaan solar di Batam telah mengakibatkan antrian panjang. Jika masalah terus terjadi, maka aktivitas perekonomian bisa terganggu dan harga kebutuhan pokok juga akan melambung tinggi. Nicholas Samun Mama, STV Batam, mengabarkan.